Oke, jadi kali ini aku mau ngintip adik aku yang lagi pacaran. Nah, ini udah dateng temennya, bawa HP, langsung suka guys, karena HP-nya bagus. Langsung selfie-selfie pakai efek Instagram. Masih bocil sudah suka selfie ya, tapi biasa perempuan suka foto-foto. Ini dia pahlawan kita dateng ya, menjemput pacarnya ya dengan sepeda barunya. Wah, apa tuh dipegang sama dia? Langsung saja kita lihat apa yang dipegang sama dia. Sepertinya bunga guys. Wah, sangat romantis gaming sekali ya, meskipun masih bocil dengan sepeda dengan knalpot embernya dari botol minum. Hahaha. Jerah, ini lu. Ada apa? Udah digerak-geriknya cowoknya, sepertinya malu-malu kucingnya, tidak punya mental ya. Dan akhirnya si perempuan mendatangi cowoknya itu yang cupu gaming ya. Bunganya disembunyiin di belakang badannya, sangat romantis sekali. Anjay bocil, slebel. Di sini aku nggak tahu mereka lagi bicara apa aja ya. Entah lagi nanya udah berak apa belum, udah makan atau belum, aku nggak tahu. Sepertinya ceweknya baper ya, melihat bunga yang dipegang cowoknya langsung difotoin ya. Cowoknya langsung malu sembunyiin bunganya di belakang badannya. Begitulah kisah percintaan antara bocil FF dan bocil ingusan. Gak habis-habis difotoin cowoknya ya, mungkin sangat mencintai sekali cowoknya sampai difotoin berkali-kali ya. Di sini si pria tampannya diajak selfie malu-malu ya. Ah, aku malu, aku masih kencing di celana. Inilah momen pria pemberani melamar dua wanita ya. Oh, dikasih bunga kuning. Warna kuning itu kata Upin Ipin menyinari hatimu ya. Apalagi dikasih bunganya. Masih dikasih temannya. Dikasih bunga merah kata Upin Ipin. Merah adalah tanda cinta ya. Kuning lagi tanda ee. Langsung saja ketawa-ketawa ya, dua betinanya dikasih bunga. Langsung saja kita dengarkan apa yang dibilang oleh bocil ini. Iya, akhirnya ditembak. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Iya, dia freestyle guys, menunjukkan rasa cintanya ke perempuan yang baju hitam. Sangat berani sekali ya, penonton belum tentu berani seperti bocil ini ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dibuang saja bunganya oleh perempuan baju merah, dipijak-pijak. Apakah wajah bocil ini seperti wajan gosong sehingga ditolak mentah-mentah oleh perempuan baju merah? Waduh, kasihan sekali ya. Baju merah terlihat puas wajahnya ya, raut wajah bocil baju kuning terlihat sedih teman-teman. Wah, dikasih surat. Apakah isi suratnya itu? Terima kasih Bang Ganteng suratnya. Dan mereka lagi membaca suratnya. Apakah bisa dibaca suratnya? Soalnya tulisannya kayak ceker kambing ya. Sama saya banyak duit. Mana? Bunga aja mewah. Ada duit semuanya. Mobil ada, kereta ada, sepeda ada. Kamu mula apa? Cek kamu ada. Cok kamu ada apa? Kami ada banyak. Kami juga banyak. Ada mobil. Kami ada mobil juga. Ya, kamu lah. HP kamu masih itu ya? HP tapi iPhone lagi. Yalah. Masih rendah cok kamu. Jadi pacar saya aja lah, enggak kamu. Dia aja. Bunga dari mana jelek? Ih, murahan kali itu bunga.
gua ngejar tuh lah. Mau tak? Udah, kamu ngejar pacar aku enggak? Mau. Ini bunga ya. Cepat, ayo. Pokoknya kamu kalau pacaran sama aku, hidup kamu mewah. Ada mobil, ada makanan enak, ayam selalu. Kamu jadi pacar aku aja, putusin Rehan. Ya udah. Udah, jemputlah kamu telepon dia. Lalu saya bilang, saya punya. Halo sayang. Kalau kamu pacaran sama saya, kamu gak boleh lagi pacaran sama Rehan. Kalau kamu kabarin dia, kamu Rehan akan saya habisi. Karena saya bos. Bos Kinter. Mister, anaknya bos. Maka kamu jangan buang, pokoknya buang bunganya. Saya kasih kok mahal ini. Berapa? 100.000. Saya beli. Kalau bunga ini gak ada di mana-mana. Karena aku suka sama kamu dari sekolah. Tapi saya diam aja, takut. Takut ketahuan guru sama guru kena marah. Tapi saya ada kesempatan ini untuk pacaran kamu. Bunga kamu jadi pacaran sama kamu. Mau? Mau. Tapi kamu jangan hubungin Rehan lagi ya? Ya. Putusin dia sekarang juga. Ya. Kamu misalnya habis jajan cari aku, biar aku kasih duit 100.000. Kadang-kadang. Misal kamu habis, misal kamu ada yang kamu bilang sama saya, cari saya. Biar saya hajar orangnya. Karena saya ini anak bos gangster. Misal kamu tahu. Oke, jadi kamu jadi pacar saya. Oke, deal. 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 Nah, ini surat untuk kamu. Kamu ngapain di situ? Ya benar dah, ini cewek saya. Ya, itu cewek saya. Saya luar jadi pacaran. Ya, saya tanya sama dia. Kamu suka sama dia ya? Hah? Enggak. Kamu pacaran mereka jelek bau. Makanya kamu kalau pacaran sama aku, hidup kamu mewah. Ada mobil, ada makanan enak, ayam selalu. Ada duit semuanya. Mobil ada, kereta ada, sepeda ada. Udah, kamu wujud pacar aku enggak? Mau. Halo. Boyalah pelajar biasa biola mereka. Kamu sudah diputusin. Jadi saya ceweknya. Ini cewek saya. Papa. Suruh ya apa? Ya. Ya apa? Ya aku apa? Apa? Ini cewek aku di. Ya. Apa? Ini cewek saya di. Apa? Coba nanya dia sendiri. Kamu pilih aku apa dia? Kamu. Kamu apa? Kamu sudah diputusin. Kamu sudah putusin dia kan? Apa kamu bilang? Kapan putusinnya? Tadi? Tadi dia bilang. Oh nggak ada, oh. Ada nggak kamu putusin dia? Ada. Oh ada. Nggak ada. Saya jangan ngaku. Saya jangan ada, oh. Jangan aku ngaku dia, cewek kamu. Oke, gitu lah. Dan gue sih cuma. Tapi apa? Ganti-ganti ya. Jangan pernah ganti lah. Aku udah capek-capek dari buang, saya buang. Jangan berantem lagi lah. Dia ada punya bunga saya tadi. Cukup ya, mewah lagi. Bunga kamu jelek. Asal kamu tahu bunga saya di mahal. Ya, bunga saya mahal lagi. Kamu pilih aku apa dia? Kamu. Saya, kamu ini diputusin. Ya. Kamu diputusin, kasihan. Saya punya cewek cantik lagi. Mana cewek kamu?
Mana? Ya di rumah lah. Ucaya kamu caca ya. Caca. Caca kamu. Ada kamu? Kamu punya apa? Kamu punya apa? Saya punya sepeda, punya mobil, punya motor. Mana? Punya rumah. Putih. Itu kereta saya. Itu bukan kok. Kereta. Kereta orang. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Kuncinya di rumah. Oh jadi cewek, Mi. Jadi terima aku. Mi, terima dia. Suka sama aku lah. Aku suka sama dia, kok.